latihan lutut kaki dan tricep variasi ke-11. Untuk latihan lutut kaki kali ini, ada 3 gerakan yang berbeda dengan latihan-latihan sebelumnya. Pertama, seated leg extension with dumbbell. Latihan ini untuk melatih otot paha bagian depan Anda atau quadricep. Kedua, Level with dumbbell. Latihan ini untuk melatih otot hamstring atau paha belakang Anda. Ketiga, Narrow stance squat with machine. Latihan ini melatih otot paha depan, quadricep, dan paha belakang atau hamstring. Untuk latihan tricep variasi ke-11, ada satu variasi latihan yang bisa kita lakukan, yaitu push up tricep focus, melatih otot tricep Anda khususnya bagian lateral head dan long head. Yuk kita lakukan. Pertama, seated leg extension with dumbbell, melatih otot kaki bagian paha depan Anda atau quadricep. Seperti halnya gerakan leg extension, namun dengan pemberat menggunakan dumbbell di ujung kaki Anda. Buang nafas saat posisi kaki lurus, serta tarik nafas saat posisi kaki netral. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan kaki kedua, leg curl with dumbbell, melatih otot hamstring atau paha belakang Anda. Seperti halnya leg curl, namun dengan pemberat menggunakan dumbbell. Buang nafas saat posisi kaki tertekuk, tarik nafas saat posisi kaki netral. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan ketiga, Narrow Stance Squat with Switch Machine, melatih otot kaki khususnya bagian paha depan atau quadricep dan juga paha belakang atau hamstring. Seperti halnya squat biasa, namun kali ini dengan posisi kaki saling berdekatan antara kaki yang kiri dan kanan. Buang nafas saat posisi jongkok, tarik nafas saat posisi badan netral atau berdiri. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan tricep variasi ke-11, push up tricep fokus, melatih otot tricep Anda khususnya bagian lateral head dan long head. Seperti halnya gerakan push up, namun kali ini dengan tumpuan kaki pada lutut Anda dan jarak stand antara tangan yang kiri dan yang kanan berdekatan di depan dada Anda. Dengan menekuk siku secara bersamaan dan secara perlahan hingga siku menyentuh lantai. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Terima kasih.